Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, jamaah duhur yang saya hormati, dan para pemirsa MAJT TV yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami cintai. Pada siang ini kami membaca kitab Durratun Nasihin dengan tema Fi Fadilatil Istiqomah, dalam keutamaan istiqomah, di halaman 199 waktu itu masih. Surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Allah, Allah. Ini adalah iktirafan birububiyatihi. Yang kedua, waikroran biwahdaniyatih. Ini adalah pengakuan dengan sifat ketuhanannya Allah, merupakan satu pengakuan. Rabbunallah itu adalah iktiraf, pengakuan tentang sifat ketuhanannya Allah, dan ikrar, wa ikraran biwahdaniyatihi, ikrar dengan sifat keesaan Allah. Ini dua hal ini, iktiraf dan ikrar. Kemudian dilanjutkan summastaqamu, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, istiqomah fil amali, di dalam amalannya. Tidak hanya mengakui tok, tapi istiqomah di dalam amalannya. Wasumma litarohihi anil ikrori firruj, berarti lafal summa kemudian, gitu. Summa staqamu kemudian, kata-kata summa, kalimat summa itu adalah sesudah kemudiannya dari pengakuan anil ikrori firruj, berarti dalam susunannya, tertibnya, ketingkatannya, summa, ya.
min haitsu innahu mabda'ul istiqomah. Dari sesungguhnya ikrar itu adalah permulaan dari istiqomah. Ikrar dulu, pengakuan dulu bahwa Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai Tuhanku. Kemudian itu adalah permulaan dari laku amal istiqomah. Au li annaha asirah, atau sesungguhnya istiqomah itu adalah sulit sekali. Sulit sekali dilakukan itu. Qallama tasba'u iqrara, sedikit yang istiqomah itu mengikuti setelah ikrar itu. Sedikit sekali. Qallama. Ini wama ruwiya anil khulafa'ir rasyidin fi makna istiqomah fi sabati anal iman wal ikhlasil amal wa adail faraid. Ini dari khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, khulafa'ir rasyidin itu semua khalifah itu khulafa'ir rasyidin. Diriwayatkan makna istiqomah adalah ketetapan. Ketetapan as-sabat al-iman. Ketetapan atas iman. Yang kedua minna ikhlasil amal. Nah itu wa ikhlasil amali tadi, minas sabadil iman wal ikhlasil amali. Ikhlas di dalam amal itu, ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas. Nih, jadi buat da'il faro'id. Nah ini, maka kolama sedikit yang bisa menyertakan istiqomah sesudah ikrar itu. Mendatangi fardu-fardu, semua fardunya Allah. Jadi contohnya ya, faro itu seperti dalam rukun iman, rukun Islam itu, rukun Islam itu ya kan, fardunya sholat, zakat ya kan, haji ya kan. Itu datang fardu-fardu semua itu, fardunya sholat, fardunya termasuk haji juga fardu, zakat juga fardu, puasa yang barusan kemarin kita lakukan, didatangi semua fardu-fardunya Allah itu baru yang disebut istiqomah. Imannya tegar, ikhlas di dalam berbuat, mengerjakan semua karena Allah dan mendatangi semua fardu-fardunya Allah. Kalau sudah begitu ya, Rabbqalu Rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian tsumma istaqamu, akan apa mereka itu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Banyak hal Allah, malaikat akan turun pada mereka. Dengan apa? Mereka bima yashrohu sudurohum, bisa satu dan bisa melapangkan dada mereka. Wadfa'u anhumul khawfa, bisa menolak dari mereka rasa takut. Walhazna, dan rasa sedih hilang semua.
malaikat-malaikat itu membantu. Dan ketika mati, masya Allah, ba'idal maut, tit, ya, nafas sedang mulai habis, ya, darah sudah mulai tidak akan mengalir, kematian datang. Itu insya Allah ketika mati, lapang dadanya, hilangkan rasa takut dan cemas dan sedih. Awil khuruji anil kubri, atau bangun, bangkit dari kubur. Insyaallah, kalau mereka itu ialah qalu rabbunallahu tsummastaqamu, maka istiqamu, istiqomah itu adalah anak asirah, berat sekali. Kita harus jihad, betul-betul jihad, berjuang dengan sungguh-sungguh. Disebut jihadul akbar, melawan nafsu malas, nafsu macam-macam, nafsu keburukan, kejahatan. Karena nafsu itu amaratul bisu'. Dan malaikat turun itu memberi pesan, alla takhafu, kamu jangan takut, kamu semua jangan takut. Wala tahzanu, orang yang menyatakan ikrar kemudian istiqomah, kamu janganlah sedih. Apa ma khalaftum ala ma khalaftum, apa yang kau tinggalkan kamu semua. Wabshiru bil jannah, yang ketiga, gembiralah kamu, gembirakan mereka, mereka itu sudah mengembirakan mereka dengan memperoleh surga, bil jannah, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, kamu semua. Di dunia, janjikan di dunia itu ketika lewat siapa? Ala lisanir rusuli, lewat lisan para rasul-rasul itu. Di samping itu, mereka turun, malaikat itu dengan berpesan jangan takut, jangan cemas, jangan sedih. Mereka gembirakan dengan surga. Di samping itu, mereka mengakui, nahnu awliya'ukum fil khayatid dunya wa fil akhirah, kami ini semua adalah sebagai pelindung-pelindung bagi kasih-kasih kamu semua hidup di dunia. Nulhimukum, akan beri ilham pada kamu semua al-haqqa, kebenaran. Wiyuhmilukum al-khair, dan menunjukkan atas kebaikan, kebaikan khair. Di samping dunia, wa fil akhirah, di akhirat besok. Dengan apa? Bisyafa'ati wal karamah, dan memperoleh pertolongan dan kemuliaan besok di yaumil akhir, akhirat. Di samping akhirat besok itu, walakum lakum fiha, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu semua di akhirat itu, di dalam akhirat itu, apa saja yang kamu ingini akan memperoleh, yang kamu inginkan akan memperoleh, apa kamu semua inginkan dari nalladzain, dari kenikmatan-kenikmatan. Sampaiku walakum fiha ma tad'un, kamu semua di dalam akhirat itu apa yang kau pinta, apa yang kau minta, harapkan akan berhasil. Mata teman nauna nadu'a ibn talabi, kamu cari makna doa di situ adalah kamu cari, harapkan akan kamu cari itu memperolehnya. Fiha ma tad'un, semua itu
نزلا من غفور رحيم. Sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Penyayang. Kita ini orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dengan istiqomah itu. Jemaah yang kami hormati, ya. Qalu fi sababin nuzuli, sebab-sebab turunnya ayat ini ialah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an hadisnya qala, Ibnu Abbas berkata innaha nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala, sesungguhnya ayat ini turun di dalam Abu Bakar, Ustaz Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, ya. Qala al-musyrikina fa innal musyrikina qalu. Jadi setelah itu ketika sesungguhnya orang-orang musyrik itu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, wal malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan-perempuannya Allah. Lucu ya, perempuannya Allah. Maka pantas gambarnya bidadari ya. Itu malaikat banatullah, anak Tuhan, anaknya Tuhan. Wal yahudu qalu, orang Yahudi mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, wa Uzairu ibnullah, Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Muhammadun laysa binabiyyin, dan Muhammad bukan sebagai nabi. Tidak sebagai nabi. Kemudian wa Abu Bakrin qala. Ini karena ucapan orang musyrik, musyrik tadi mengatakan bahwa malaikat anak Tuhan, anak perempuan Tuhan, Uzair anak Tuhan, anak Allah, dan sebagainya. Abu Bakar mengatakan Rabbunallah wahadah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh fastaqoma. Abu Bakar mengatakan Tuhan kami adalah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammadlah hambanya Allah dan rasulnya Allah, utusan Allah. Fastaqoma, kemudian Abu Bakar istiqomah lurusnya. Bagaimana ayati, mana ayat ini gimana? Innal ladzina aqarru biwahdaniyatillahi, sesungguhnya orang-orang yang telah ikrar aqarru dengan sifat keesaan Allah, wa nafu anhul andad wassaqibata wal aulada, dengan sifat esanya Allah itu, makna ayat ini ialah mereka menafikan, meniadakan sekutu baginya, meniadakan sepadan bagi Allah, tidak ada, dan apalagi berkawan, tidak ada. Wal wasohibata, apalagi wal aulad, mereka menafikan, meniadakan anak-anaknya Allah, tidak ada, anaknya perempuan, anaknya laki-laki, nafu, mereka menafikan semua itu. Jadi itulah baru disebut sebagai aqarru biwahdaniyatillah, mereka ikrar dengan sifat keesaan Allah. Tidak ada andad, tidak ada sekutu, tidak ada kawan, tidak ada anak. Suma akumu ala tu'atihi bada'in faro'idhi khulisina. Kemudian
aqamu ala ta'atihi, mereka senantiasa taat kepada Allah, taat menegakkan ketaatan kepada Allah dan mendatangi fardu-fardunya Allah. Sampai taat mendatangi fardu-fardunya Allah secara ikhlas, dengan ikhlas mukhlisin lahuddin karena Allah di dalam menjalankan agama. Ila khini mautihim, sampai pada waktu kematian mereka itu. Wa qala ba'duhum, ini ya. Jadi ini makna ayat tentang aqrabu wahdaniyatihi itu tadi. Dia meniadakan sekutu, kawan, anak daripada Allah, tidak ada. Kemudian dia menegakkan ketaatan, mendatangi fadlunya Allah dan ikhlaskan agama sampai maut menjemput ini. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-muradu min istiqomah, yang digendaki dengan istiqomah itu akhdul misak, dia memegang perjanjian fi alamil arwah, di alam ruh. Disebut bayuqalu istiqomah fi dhuhir wal batin, istiqomah di dalam dhuhirnya dan batinnya. Ini istiqomah yang dikatakan sebagai ahdul misak, perjanjian kita dalam arwah. Kemudian istiqomah awam, istiqomahnya orang awam, fidohiri, lahirnya yang tampak, imtisalu awa bil awamir, menjalankan dengan perintah-perintahnya Allah, wajtina bunna anil manahi, menjauh semua larangan-larangannya Allah. Ini fidohir, istiqomahnya awam. Wafil batin, di dalam batinnya apa? Hatinya, batinnya al-imanu wa tasdik, iman dan pembenaran. Ini kalau istiqomatul khawasi, terakhir ya, istiqomah orang khusus, orang khos, fid dhuhri bitajrid, di dalam dhuhirnya itu dia mengosongkan anti dunia dari dunia, batarki zinatiha wa syahwatiha, dhuhirnya dia mengosongkan dari duniawi ini dan meninggalkan hiasan-hiasan duniawi dan sahabat-sahabat duniawi. Dhuhirnya ini orang-orang khusus ya, orang-orang khusus wafil batin dan seterusnya bitafridi anna imil jinan syaukon ila liqa'ir rahman, dia apa terpisah ya, tarfid dari nikmat-nikmatnya surga, karena apa, dia sangat mencintai akan ketemu ila liqa'ir rahman, ketemu pada Allah yang Maha Rahman. Demikian jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan kita dengan istiqomah ini punya fadilah yang luar biasa, keutamaan luar biasa, kemudian kita bisa menggapai istiqomah itu dan dimudahkan Allah untuk menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Zukna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa hukum karima wa rizqan halal wa sin tayyiba dan zukna istiqomah wa zukna istiqomah wa rizqan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.